Deftones.com. 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 Dengan mempercepat vaksinasi di wilayah binaannya, Polsek Ciomas bekerjasama dengan pemerintah desa Ciomas juga Indonesia pasti bisa melaksanakan kegiatan program percepatan vaksinasi massal di wilayah Kampung Sukarapi RT 02 RW 08 Desa Ciomas, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada hari Minggu tanggal 24 Oktober tahun 2021. Pelaksanaan vaksin terus dilakukan oleh Polsek Ciomas bekerja sama dengan pemerintah desa Ciomas. Tujuannya adalah untuk mempercepat vaksin juga menambah imunitas bagi warga sehingga warga masyarakat mendapatkan kekebalan tubuh agar tidak mudah terpapar COVID-19 di wilayah desa Ciomas. Aibda Wuri Babinkamtibmas Desa Ciomas menyampaikan, alhamdulillah hari ini Polsek Ciomas bekerja sama dengan pemerintah desa Ciomas juga seluruh jajaran mulai dari RT, RW, tokoh agama, tokoh masyarakat, Karang Taruna melaksanakan program percepatan vaksinasi massal untuk dosis 1 dan dosis 2 di setiap gerai vaksin, mulai dari Puskesmas Ciomas hingga jemput bola ke tingkat RW pun terus dilakukan. Himbauan kepada seluruh warga masyarakat Desa Pagelaran yang belum melaksanakan vaksin, diharapkan segera divaksin, jangan takut disuntik vaksin, karena vaksin itu untuk menjaga kekebalan tubuh, meningkatkan imuniti tubuh juga vaksin itu aman dan halal. Harapan dengan adanya program percepatan vaksinasi ini semua warga masyarakat sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan serta menjaga jarak, semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Deftones.com. 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 Percepatan vaksinasi yang dilaksanakan oleh Polsek Ciomas membuka gerai vaksinasi Sinovac dosis 1 dan 2 untuk di wilayah Kampung Sukarapi RT 3 RW 8 tempatnya di Majelis Nurul Hikmah Bapak Ustaz Abdul Ghani. Alhamdulillah antusias bisa dirasakan tadi pagi sejak dibukanya gerai vaksinasi dari jam 8 sampai saat ini. Alhamdulillah masyarakat antusias berdatangan sampai saat ini untuk menstimulasi ajakan agar masyarakat mau bergerak di vaksin. Saya bekerja sama dengan para pengurus wilayah RT dan RW 8, kemudian saya juga bekerja sama dengan ketua pemuda Bapak Wian, kemudian Karang Taruna Desa Mas. Alhamdulillah kerjasama sangat baik dan solid sehingga kelancaran yang dilaksanakan pada hari ini alhamdulillah sangat lancar. Harapan ke depan kami mengharapkan di RW 8 sudah mencapai herd immunity atau imunitas secara keseluruhan di angka kegiatan 100%. Vaksinasi di wilayah RW 08 Desa Ciomas dan sekitarnya alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ini adalah kerjasama antara pengurus, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di wilayah RW 08 juga dari Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Ciomas. Alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan dengan lancar sekali dan berkat partisipasi dari semua pihak. Harapan kedepannya mudah-mudahan setelah dilaksanakan vaksinasi ini warga semakin sehat dan kuat. Dengan saya Wina. Dari mana? Dari Sumeriau. Oh, ini vaksin yang keberapa? Kedua, Pak. Oh, rasanya divaksin gimana? Lumayan sakit dikit sih, tapi ya biasa aja. Biasa aja. Kenapa sih pengen divaksin? Karena saya magang kuliah juga, jadi itu salah satu persyaratannya kuliah juga. Herman Palapa TV mengabarkan.